Oke, kita kembali lagi. Semoga semua sudah kenyang ya makan siang karena kita masih punya beberapa sesi lagi yang tidak kalah serunya dengan sesi yang tadi pagi. Tidak kalah seru juga dengan Ben. Kayaknya tadi banyak yang kasih komen nih buat Ben nih. Udah ditunggu-tunggu lagi kayaknya nih dok Ben-nya. Oke, jadi acara siang ini nih kita spesial banget karena kita merayakan ulang tahun nih, ulang tahun dari Terumo. Kalau tadi lihat iklannya tuh 100th anniversary. Wah, ini keren banget sih. 100th anniversary itu lebih tua dari Indonesia ya. Jadi keren banget. Jadi acara kali ini kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang keren ya di bidangnya. Ada dua pembicara, yaitu yang pertama Dr. Adri akan membicarakan tentang intravenous drug delivery system advancement from bolus to TCI. Lalu pembicara kedua ada Dr. Putu Pramana. Nah, Dr. Putu ini akan membicarakan tentang clinical application. Jadi ini from science, basic science to clinical application. Keren banget. Ya. Dan akan dipimpin langsung oleh Dr. Bambang Tut. Ah, ya. Dokter Bambang, silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Krisa. Selamat siang, good afternoon teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali pada industrial session mengenai dan berkaitan dengan ulang tahun Terumo ke-100 yang sudah disampaikan Dokter Krisa. Walaupun namanya industrial simposia, tetapi jangan diremehkan. Karena sesuai dengan Global Patient Safety Action Plan dari WHO tahun 2021-2030, peran stakeholder kita, termasuk industrial ini, sangat besar dalam mewujudkan keselamatan pasien dan atau patient safety. Ya. Itu dinyatakan pada strategic objective yang ketujuh. Jadi salah satu yang kita butuhkan. Antara lain dalam Terumo ini mereka sudah mengembangkan alat-alat yang sehingga kita menjadi lebih mudah dan lebih aman untuk pasien kita memberikan obat-obatan ya, teknik-teknik yang terkini dan teraman untuk pasien kita. Sebagai pembicara pertama adalah Dr. Adri Sugiarto. Kita semua sudah mengenal beliau. Beliau adalah staf pengajar di RSCM FKUI yang sangat menekuni intravenous anestesia ini, TCI, ya. Dan sudah bertahun-tahun tentunya Dr. Adri ini mempelajari hal tersebut. Dan nanti pembicara kedua adalah Dr. Putu Pramana, juga seorang staf pengajar dari Rumah Sakit Sanglah Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran. Departemen Anestesi juga yang nanti akan menjelaskan mengenai clinical application-nya. Tanpa panjang waktu, saya persilahkan Dr. Adri Sugiarto untuk membawakan mengenai intravenous drug delivery system, bagaimana kita maju dari bolus, advancement from bolus to target control infusion. Waktu 20 menit, silahkan Dr. Adri. Ya, terima kasih Dr. Bambang. Jadi temanya memang ulang tahun Terumo ya, ke-100 tahun, tapi yang berbeda untuk anestesi mungkin ada sedikit tambahan untuk senjata untuk anestesi berupa yang terakhir adalah pompa TCI sebetulnya. Jadi untuk mengerti TCI sebetulnya, karena sudah kita bahas di Indonesia ini TCI sejak di 2010 kalau nggak salah ya, sampai sekarang masih masih berkembang, masih dikembangkan terus, masih ada kemajuan-kemajuan. Tapi memang belum meluas, jadi mungkin perlu tambahan ilmu lagi, di refreshing lagi mengenai TCI. Sebab kalau dari judulnya kita akan membahas mengenai advancement. Sebetulnya dibilang advancement betul juga, tapi tidak semua harus masuk ke TCI. Nanti akan kita bahas. Saya izin untuk share screen dulu. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya. Dok. Ya, sesuai judulnya, intravenous drug delivery. Kalau dilihat, kenapa ada advancement? Sebetulnya advancement itu dasarnya adalah mungkin ada kendala atau masalah yang timbul sebetulnya. Kalau kita lihat dari bolus, nah kita lihat dulu bolus itu seperti apa.
kalau kita lihat bolus, ya kesannya kalau ada obat di dalam sped kita masukkan, terus kita dorong, itu namanya bolus sebetulnya. Kenapa bisa, kenapa sering pakai bolus? Ya salah satunya rapid onset sebetulnya. Kalau dulu terkenanya adalah TCI juga sih, tangan controlled infusion sebetulnya. Tapi tergantung tangan kita, mau rate-nya seberapa cepat, seberapa banyak, jadi tergantung operator yang memasukkan obatnya. Perhitungan dosisnya adalah berdasarkan berat badan, ya biasanya berat badan pasien dihitung, terus disesuai berat badannya akan dimasukkan obat yang diperkirakan dibutuhkan oleh pasien. Tapi karena sifatnya bolus ya, cepat pemberiannya, jadi efeknya juga cepat. Jadi kita inginnya rapid onset. Kenapa sih kita harus bolus? Karena kita ingin rapid onset. Nah, nggak enaknya di rapid onset ini, kalau bolus ya kan nggak ada rumatannya, tidak ada obat yang diberikan terus. Jadi biasanya dipakai hanya sesaat, misalkan untuk induksi atau awal-awal waktu perbiusan kita biasanya pakai sistem bolus. Misalkan mau mulai nih anestesi, silakan mulai. Oke, begitu kita mulai berikan bolus fentanyl, bolus propofol, habis itu diinduksi dan lanjutkan biasanya pakai gas. Nggak ada masalah. Jadi memang kalau kita lihat dalam praktek sehari-hari, bolus kita pakai dan sepertinya tidak ada masalah sebetulnya. Karena untuk tujuan yang tertentu tadi. Kenapa sih kita pakai bolus? Kalau kita lihat secara teori dari sisi farmakokinetik sebetulnya, kalau kita ada obat, kita masukkan ke dalam tubuh ya, obatnya A masuk ke volume di tubuh ya, volume darah, begitu dihitung, sisa obat yang ada di dalam tubuh itu, dihitung ada konsentrasi akan didapatkan. Dia menghitung obat yang masuk dibagi dengan volume distribusi dari obat tersebut. Jadi akan terdapat konsentrasi dalam tubuhnya. Dengan konsentrasi yang kita dapatkan, nanti kita akan dapatkan efek yang kita inginkan. Jadi misalkan untuk propofol, kita bolus propofol seberapa banyak, nanti kelihatan tuh naik dulu kadar di plasmanya, ya, dari dalam darahnya kadarnya akan naik, tapi lama-lama akan turun juga. Nah, kenapa harus dihitung dosisnya? Karena kita ingin mencapai therapeutic range yang kita inginkan. Ada range-nya, bukan hanya satu nilai, tapi ada range-nya. Dan kalau belum tercapai, bisa kita tambah lagi sebetulnya, ditambah bolus lagi. Oke, okay? Jadi misalkan untuk bolus propofol 2 mg per kilo, biasanya akan naik, kadar konsentrasinya sampai ke hampir 8, dan lama-lama akan turun sampai 20 menit, biasanya akan mendekati 0. Ya, ini kalau pemberian bolus. Nah, pertanyaan berikutnya, ya kita kan temanya adalah advancement. Kenapa sih nggak semua anestesi atau semua pembiusan pakai bolus aja nih? Udah deh, semua obat-obat kita bolus-bolus. Nggak apa-apa bolus, namanya ada bolus intermittent, bisa saja dilakukan. Tapi ada beberapa masalah dengan pemberian obat bolus ini. Ya. Kalau kita lihat masalah atau ada yang salah, ya kalau ada yang salah, sebaiknya kita perbaiki biar kesalahan atau masalah itu teratasi sehingga tidak menyebabkan efek yang tidak kita inginkan. Ya. Atau di sisi yang lain, bolus itu bagus, tapi bisa lebih bagus misalkan pakai cara yang lain. Nah, problem potensial yang mungkin terjadi dengan pemberian bolus adalah satu yang sering kita rasakan habis dibolus obatnya, misalkan propofol atau fentanyl, tapi efeknya kok nggak terasa ya? Kok masih belum tidur pasiennya? Kok masih takikardi, masih nyeri gitu ya? Atau kebalikannya, begitu kita bolus, berikan obat, wah, efeknya terlalu tinggi. Pasiennya langsung tidur, tadinya mau nafas spontan, nggak apno, tadinya tensinya mau stabil, tahu-tahu dibolus, langsung tensinya anjlok. Ya. Itu salah satu problem potensial yang mungkin terjadi akibat pemberian bolus. Problem potensial yang lain adalah dosisnya mungkin tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Mungkin hanya berdasarkan berat badan saja, kurang cocok sebetulnya. Ya. Dan berikutnya, kalaupun kita harus menditrasi, biasanya kan dokter anestesi itu terkenal gampang menditrasi ya, semua harus dititrasi antara resiko dan manfaat gitu ya. Seringkali lebih susah untuk dititrasi. Kalau susah untuk dititrasi, biasanya efeknya juga kita sulit. Dan di jangka pemberian yang agak panjang, yang kalau tadi kan induksi di awal saja, tapi kalau terus-terusan, misalkan mau endoskopi, kita perlu propofol,
Kalau endoskopinya sebentar cuma 5 menit, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau endoskopinya memanjang sampai setengah jam, sampai 1 jam, biasanya akan lebih sulit buat kita untuk melakukan dengan delivery melalui bolus. Nah, kenapa yang tadi efeknya ada yang agak lambat? Kalau kita lihat teorinya sebetulnya, ternyata obat itu kita kita masukkan ke dalam pembuluh darah, kalau dihitung kadar di dalam plasmanya, tadi yang gambarnya tadi ya, seperti ember dimasukkan obat, udah deh, dihitung konsentrasinya, konsentrasi sudah tercapai. Kadar dalam plasmanya sudah tercapai, misalkan di obat ini ya, ternyata kadar dalam plasmanya udah di atas 4. Kok belum tidur juga pasiennya? Kalau kita ternyata ada namanya efek side. Jadi, nggak selalu obat yang kita berikan itu, ya, begitu kita suntikan, dia harus masuk ke dalam darah dulu, nanti plasmanya ada di situ. Habis masuk ke dalam darah, nanti harus memasuki sel dulu. Ya, habis masukin sel, habis itu dia menempel sama reseptor. Nah, periode ini yang membuat ada perbedaan waktu, butuh waktu untuk tercapai efek yang kita inginkan. Kita biasanya menyebutkan sebagai histeresis atau efek lag sebetulnya. Nah, ternyata ini terjadi di semua obat. Kalau kita lihat di tabel yang sebelah kanan, mau pakai morfin, ya, time to peak drug effect agak lama, sampai 20 menit, fentanyl juga 3,6 menit, propofol yang kita harap cepat ternyata 1,6 menit. Jadi, kalau dibilang habis dipolus propofol 2 mg per jam, 2 mg per kilo, kok pasiennya disuruh berhitung sampai 20, kok belum tidur juga? Ternyata butuh, ada beberapa orang yang butuh waktu untuk tercapai efek yang kita inginkan. Nah, ini salah satu problem yang mungkin muncul. Seringkali munculnya, yang berikutnya, saya bilang berikutnya adalah bisa saja overdosis. Kenapa? Kalau kita kan dokter anestesi maunya begitu kita kasih, segera nih, harus udah tidur nih, kok belum tidur juga? Kita bolus lagi, tambahin lagi. Belum tidur juga, wah kurang nih, bolus lagi. Karena kita tidak sabar untuk menunggu histeresis tadi atau efek lag tadi, yang ada konsentrasinya makin tinggi, akhirnya tercapai juga pasien tidur, tapi diikuti dengan efek samping yang lain, tekanan darah turun, apno dan lain-lain. Ya, ini masalah problem potensial mungkin terjadi kalau pemberian bolus. Nah, kalau dilihat yang lain, kenapa sih ada beda-beda? Kok lag-nya orang dewasa, orang tua, geriatri atau bayi kok beda-beda? Ternyata kalau di model farmakokinetik yang sedang diajukan yang baru-baru ini, mereka juga melihat ternyata ada efek dari umur. Ada selain obat yang diberikan berapa banyak, berat badan juga dihitung. Bahkan bukan hanya berat badan. Kita lihat berat badan itu mau dilihat berat badan yang mana? Berat badan aktual, berat badan ideal, atau lean bending best, beda-beda. Hal-hal ini yang menyebabkan, tadi yang saya bilang, mungkin dosisnya kurang akurat. Ya. Kalau kita lihat hanya berdasarkan berat badan, misalkan tadi propofol 2 mg per kilo, berat badan yang mana? Kalau kurang tepat, mungkin efek yang kita dapatkan juga tidak sesuai yang dengan yang kita inginkan. Itu salah satu masalah ya, dari pemberian bolus. Nah, berikutnya, kalau dosis yang lain, oke, ada beberapa obat, dosisnya sudah tercatat di sini. Tapi kalau kita lihat, ternyata ada dosis yang lain, bukan hanya dosis untuk induksi, bisa juga untuk maintenance atau sedasi gitu ya. Dan kalau dilihat dosisnya adalah dia pakai hitungan waktu, tidak per menit. Bagaimana caranya kita menghitung bolus kalau hitungan waktunya adalah per menit? Apakah tiap menit kita masukkan sekian banyak? Bisa saja sih, tapi akan capek. Setiap menit masukkan lagi, setiap menit lagi masukkan lagi. Jadi kalau mau dihitung, oke deh, kita hitung per jam. Bisa saja, nanti kita masuk ke infusi sebetulnya. Kemajuan dari bolus masuk ke infusi sebetulnya ya. Kalaupun tidak bisa masuk ke infusi, bisa saja kita melakukan dengan intermittent bolus yang saya tadi contohkan. Oke deh, kita kasih nih 1 menit, kasih propofolnya misalkan 100 mg, dan masuk. Begitu 5 menit, udah deh, kayaknya udah mau bangun, tensinya agak naik, RR-nya mungkin agak naik sedikit, kita bolus lagi propofol. Itu bisa terjadi. Biasanya kita lakukan. Efeknya apa? Pasien tidur, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat, ini saya sebagai contoh nih di bolus propofol, kalau untuk loss consciousness, misalkan pasien tersedasi dengan tindakan yang tidak terlalu nyeri, apakah atau tindakan yang tidak nyeri, misalkan di
CT scan, ada di MRI, kalau kita melakukan intermittent bolus, tercapai. Tapi seringkali efek sampingnya juga tercapai. Karena kalau kita lihat dengan bolus intermittent itu, seringkali begitu kita habis bolus, kadarnya naik tinggi. Begitu kadar naiknya tinggi, efeknya juga lebih berat daripada yang kita harapkan. Jadi ini salah satu masalah potensial yang terjadi juga ya. Oke, kalau tadi kita udah mengenal, ada kekurangan, ada masalah, kayaknya kita harus melakukan sesuatu untuk perubahan. Kebetulan di Terumo juga mereka melakukan sesuatu. Kalau dulu kita kenal Terumo pabrik sweet, small sweet atau syringe, kita banyak pakai Terumo. Tapi abis itu yang disposable, abis disposable mereka melihat lagi, kayaknya bolus masih kurang ya, kita perbaiki lagi ya. Salah satunya adalah mereka membuat syringe pump. Kalau kita lihat, kita dulu banyak sekali pakai syringe pump Terumo ya. Nah, apa bedanya kalau sekarang antara bolus dengan infusi? Ya, ini grafik yang saya lihat cukup baik ya untuk menggambarkan perbedaan bolus dengan infusi. Biasanya kalau yang bolus, biasanya untuk pemberian yang singkat ya, 1-30 menit. Sedangkan kalau yang infusi, bisa 30 menit sampai beberapa jam sebetulnya. Kenapa masih ada batas waktunya, nanti kita akan bahas lagi. Nah, yang diwarnai merah itu yang kita anggap yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Yang biru, yang kita inginkan. Yang kuning, kadang-kadang ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi kalau kita lihat, gimana sih caranya biar ada cara pemberian obat intravena yang nggak ada merahnya, tercapai birunya, kuningnya bisa diatur. Gitu ya. Kenapa tadi saya bilang kalau infus ada waktunya, beberapa jam. Kalau kita lihat lagi, kalau rate infusnya tetap gitu ya, misalkan untuk propofol, misalkan kita jalan 50 mg per jam, nanti kalau waktu 16 menit, oke, tercapai, nggak ada masalah. Tapi begitu di atas 1 jam, kadarnya naik terus, dan akan naik terus kalau tidak disesuaikan kecepatannya. Jadi itu yang kita khawatirkan. Makanya tadi di infusi, mereka menganjurkan untuk di atas 30 sampai several hours. Jangan sampai berhari-hari didiamkan terus dengan kecepatan infusi yang sama. Ya. Dengan dosis yang awal, jadi ujung-ujungnya bakal overdosis juga kalau kelamaan gitu ya. Kenapa sih bisa overdosis atau bisa berubah naik terus? Karena sebenarnya dari teorinya, dari farmakokinetiknya, obat yang kita berikan, mereka akan tersebar, terdistribusi. Pertama masuk ke central compartment, nanti ke rapidly equilibrating compartment, nanti yang slow equilibrating compartment, dan ke effect site atau di reseptor yang akan kita inginkan dia bekerja. Nah, ternyata peralihannya itu dua arah sebetulnya. Kalau obatnya masih terlalu tinggi, masih diberikan terus, dia akan bertambah terus. Begitu obat diturunkan, dia akan yang dari compartment yang slow atau yang rapid, akan balik lagi ke central compartment. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan waktu memberikan obat secara infusi ya. Nah, untuk mencapai kadar atau konsentrasi yang kita inginkan yang sesuai, artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, biasanya kita pakai skema infusi namanya BET, bolus, elimination, dan transfer. Jadi bentuknya tetap ada bolusnya, karena untuk mencapai konsentrasi yang target yang kita inginkan untuk lebih cepat, biasanya kita bolus dulu. Habis capai bolusnya, dilanjutkan dengan infusan kontinu sebetulnya. Kenapa sih harus diinfuskan kontinu? Karena untuk mengganti obat yang dipisahkan, yang dieliminasi oleh tubuhnya dan di metabolisme lah, atau obat yang terdistribusi ke kompartemen-kompartemen yang tadi. Jadi kalau begitu pindah, kadar dalam plasmanya akan turun, efek saatnya juga tercapainya agak lambat. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau memberikan infusi. Ya. Tujuannya apa? Agar tercapai plasma konsentrasi yang kita inginkan dengan sesuai dengan efek yang kita inginkan juga. Nah, bisa saja kita melakukan BET yang tadi dengan ada beberapa regimen infusi kombinasi yang ada sih di buku, di beberapa buku. Tapi nggak enaknya kalau di contoh yang di slide ini, misalkan kita akan mengkombinasi opioid dengan propofol, ternyata bolus elimination transfer itu cara pemberiannya nggak segampang kayak bolus tadi, intermittent bolus, pokoknya intermittent bolus, tiap 5 menit kita tambah berapa, kita lihat
tiap 5 menit kita bertambah berapa. Ternyata ada caranya. Ada pertambah bulusnya berapa banyak, ada infusi 1 berapa menit, infusi 2 berapa jam gitu ya, dan infusi 3 berapa lama gitu. Dan hal-hal ini membuat tidak praktis, agak menyulitkan kita sebagai dokter anestesi. Emang kita kerjanya cuma satu pasien, atau kalau satu pasien emang kerjaan dokter anestesi hanya memberikan obat aja, tapi ada program yang lain, memberikan cairan, memasukkan obat yang lain, atau apalah, memonitoring dan lain-lain. Jadi kalau dari sisi kepraktisan agak sulit juga kalau untuk anestesi melakukan infus kontinu. Ya. Kemajuan berikutnya adalah dari Terumo juga sekarang sudah menyediakan pompa untuk TCI, target control infusion. Kalau kita lihat lagi, apa sih TCI? Menggantikan yang tadi, tangan control infusion adalah kita pakai target control infusion. Jadi, ada alat atau komputer biasanya yang akan membantu pemberian obat secara intravena dengan dia menghitung sesuai farmakokinetik model yang kita pakai. Jadi, dengan cara itu, mau pakai induksi, mau maintenance, yang menentukan adalah syring pump-nya. Yang kita tentukan adalah obatnya kita tentukan pengencaran berapa, terus kemudian masukkan data pasiennya, mulai dari berat badan, umur, tinggi badan, gitu ya. Jadi, kelihatannya lebih akurat untuk dosingnya. Ditambah lagi, targetnya adalah bukan berapa miligram per kilo, tapi kita targetnya adalah konsentrasi yang kita inginkan ada berapa. Mau konsentrasi di plasmanya atau di efek setnya juga bisa. Jadi misalkan untuk propofol kita pakai mikrogram per mililiter, konsentrasinya berapa, kita mau buat apa, misalkan buat pius, buat tidur, atau buat sedasi, nanti kita tentukan dengan targetnya. Tapi, sekali lagi diingatkan bahwa dengan TCI itu, tidak pernah ada, untuk saat ini ya, yang komersil, belum ada alat TCI yang mengukur konsentrasi di dalam darah. Mereka hanya menghitung, memperkirakan dan memprediksi kira-kira konsentrasinya di dalam darah ada berapa. Dan kalau di stop, berapa lama hilangnya. Ya. Jadi mereka hanya menghitung, tidak mengukur. Oke? Nah, saya bilang TCI itu sangat tergantung obat yang kita pilih dan farmakokinetik yang model yang akan kita pilih. Ada banyak sekali farmakokinetik yang model yang sudah ada, tapi kalau yang saya tandain kuning ini adalah farmakokinetik model yang biasanya ada, termasuk dengan di sirim pump Terumo itu rata-rata ada. Ada yang kurang di sini sebenarnya, untuk pediatrik sudah ada, misalkan Pedfuser atau Kataria, untuk populasi pediatrik sudah ada juga di sirim pump yang rata-rata yang sekarang sudah ada. Nah, enaknya lagi, yang membuat lebih enak untuk melakukan anestesia dengan TCI sebetulnya, banyak data yang kita dapat. Misalkan kalau di grafik ini, kita mau tahu berapa sih kadar dalam plasmanya, bukan diukur ya, tapi dihitung. Dengan dosis yang tadi, puls berapa, maintenance berapa, sekarang berapa kadar dalam plasmanya akan terlihat di perhitungan di mesinnya. Contohnya di syring pump yang ini, plasma konsentrasinya terlihat, efek side konsentrasinya juga terlihat. Bahkan, kita bisa lihat, kita pakai apa sih, obat apa yang kita pakai, ada tandanya, ada tulisan remifentanil, pakai ada tandanya kalau pakai gambarnya otak adalah menghitung pakai efek saat, kalau gambarnya seperti tetesan begitu itu menghitung pakai plasma. Ya. Kemudian ada lagi tambahannya di sebelah kanan bawah adalah decremental time. Kasarnya kalau kita tahu pasien itu mulai tidur di konsentrasi berapa, kita tetapkan itu sebagai konsentrasi decrement dia, begitu kita stop obatnya, akan terlihat waktunya, kira-kira berapa menit lagi pasien ini akan bangun atau akan tercapai konsentrasi decrement yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi enaknya bisa diprediksi mau berapa lama, bangunnya berapa lama lagi, lebih enak. Oke? Nah, ternyata dengan walaupun sudah pakai TCI, syring pump-nya gitu ya, tapi tetap membutuhkan dokter anestesi. Jadi, kita akan menilai target yang kita berikan sudah cukup atau belum ya. Ada beberapa penilaian, bisa melihat di tanda klinis, bisa pakai monitoring kesadaran, misalkan pakai BIS atau monitoring yang lain gitu ya. Jadi dengan penerbangan itu
Kalau kita rasakan masih kurang, kita bisa tambahkan, kita naikkan targetnya. Kalau terasa, oh udah berlebihan nih, bisa rendah banget, bisa cuma 30, sedangkan kita maunya di atas 40 sampai 60 gitu ya. Jadi kita bisa naikkan. Kita sesuaikan, enaknya dengan TCA itu, menyesuaikan itu lebih mudah. Sebetulnya. Nah, udah kenal TCI ya, udah tahu dalam praktiknya seperti apa sih TCI, biar gampang kita sanggap TCI itu mirip dengan pembiusan gas anestesi inhalasi. Kalau kita lihat, untuk bisa masuk ke darah, kalau anestesi inhalasi kan hadir dari pernafasan. Kalau TCI, masuk obatnya lewat pembuluh darah. Apa yang harus diatur? Ya, kita bisa atur rate pemberiannya. Kalau di gas, kita atur konsentrasinya, gasnya ya. Tapi kalau TCI, kita atur targetnya berapa. Nah, targetnya berapa itu tergantung dari apa? Misalkan pakai gas, isofluoran kan berbeda targetnya dengan sefluoran. Sama, di TCI juga kalau antara pakai propofol dan remifentanil, targetnya berbeda-beda. Jadi ya, itu semua harus kita pelajari dulu. Kalau sudah kita pelajari, baru kita mulai mempraktekkan. Sama dengan waktu kita belajar waktu membius dengan anestesia inhalasi. Jadi tidak ada yang berbeda jauh. Yang berbeda adalah dari sisi peralatannya. Sudah. Oke, bedanya yang lain adalah tidak semua obat ternyata bisa digunakan untuk TCI. Bisa sih digunakan untuk TCI, tapi dianggap tidak ideal. Nah, yang ideal itu yang seperti apa? Yang paling ideal, yang 100% paling diinginkan, tapi belum ada untuk saat ini, kalau bisa obat yang TCI itu bisa memberikan semua. Bisa membuat tidur, nggak sadar, nggak ingat, nggak nyeri, dan relax. Agak susah. Kalau gas, ya kadang-kadang lebih kita menganggap gas itu lebih enak, karena beberapa gas yang bisa memberikan itu semua. Tapi ya kalau dari sisi dosis, misalkan terlalu tinggi. Yang ideal lagi adalah efek sampingnya juga sedikit. Ya. Onsetnya cepat. Kalau bisa, durasinya nggak lama-lama. Ya. Dan tidak toksik. Ya. Jadi ini semua yang ideal buat TCI. Jadi ya, memang belum ada yang 100%. Tapi ya paling tidak, obat yang mendekati ini, kriteria ini, akan biasanya sudah ada pompa TCI yang memasukkan farmakokinetiknya modelnya ke dalam pompanya. Misalkan, kita sudah dengar untuk sedasi kita atau untuk hipnosis kita pakai propofol. Kalau untuk analgesia kita pakai remifentanil, bahkan kemarin juga ada sulfentanil. Dianggap sudah cukup baik untuk digunakan sebagai TCI. Kenapa sih nggak semua obat yang dipakai? Karena kalau dilihat dari teori bolusnya dengan infusinya berbeda-beda. Kalau bolusnya ada yang bilang fentanil habis dikasih harusnya cepat. Nggak sampai setengah jam, efeknya udah mulai berkurang. Tapi, kalau pakai konteks sensitif half-life, artinya, kalau kita infusi berapa lama, efeknya, durasinya akan lebih panjang dibandingkan dengan pemberian yang lebih singkat. Jadi, itu semua yang membuat, kenapa sih nggak ada TCI pakai fentanyl? Salah satu sebabnya adalah konteks sensitif half-time. Kalau kita lihat, yang paling ideal ya, saat ini adalah remifentanil, kedua adalah propofol. Gitu ya. Jadi, makanya yang lebih populer dua obat ini yang kita pakai untuk sebagai pemberian TCI. Nah ini gambaran yang lain. Kalau yang tadi, berapa sih targetnya yang kita inginkan? Ya tergantung obat yang dipakai. Kalau obatnya alfentanil, fentanil, sufentanil, remifentanil beda-beda. Kalau propofol dengan etomidat atau midazolam juga beda-beda. Ini yang perlu kita pelajari. Bukan hanya target tidur atau tidak, bisa juga target untuk menafas atau tidak, atau kalau dikombinasikan, misalkan opioid dikombinasikan dengan gas inhalasi, bisa juga dihitung, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau TCI harus TIVA, enggak. TCI bisa dikombinasikan dengan gas inhalasi, tentunya. Jadi mau pakai remifentanil dengan gas inhalasi nggak ada masalah. Bahkan sekarang ada beberapa pembedahan yang akan menggabungkan gas inhalasi dengan hipnosis yang intravena, tentunya. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang lebih baik kalau pemberiannya terukur dengan baik. Ya. Nah, kenapa sih kita mengkombinasikan obat-obat yang tadi? Ya, kalau kita ingat, triad anestesi kan harus ada hipnosis, harus ada relaksasi, dan harus ada analgesia. Kalau untuk mencapai semua itu, pakai satu obat biasanya akan memberikan efek samping yang besar. Karena ya untuk mencapai semuanya, butuh dosis yang sangat besar. Misalkan mau pakai propofol, bisa sih. Nggak sadar, nggak bergerak, nggak sakit. Tapi kalau pakai propofol, dosisnya gede banget. Jadi ya, efek sampingnya juga gede banget.
Jadi kalau untuk mengatasi itu biasanya kita pakai balas anestesi, kita pakai kombinasi beberapa obat dan teknik dengan dosis yang lebih kecil untuk menghindari efek samping dari tiap obat. Nah, kalau kita lihat, ini ada beberapa interaksi farmakodinamik yang terjadi, bisa aditif, bisa infraaditif, bahkan supraaditif. Kalau supraaditif, kalau digabungkan, efeknya akan lebih besar. Misalkan bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 bisa sama dengan 4 misalkannya. Kalau infraaditif, biasanya lebih agak rendah, tapi akan bertambah juga. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ternyata bisa digabungkan banyak macam. Bisa gas inhalasi, bisa obat yang bekerja di GABA, bahkan dengan NMDA, jadi nggak ada masalah kita gabung-gabungkan beberapa obat untuk mencapai target yang kita inginkan dengan efek samping sedikit mungkin. Ini sekali lagi lebih enak kalau pakai TCI sebetulnya, gitu ya. Belakangan juga sudah ada beberapa alat anesthesia workstation, mereka juga pakai kombinasi ini. Enaknya kalau anesthesia workstationnya cukup lengkap, kita nggak usah ngitung lagi. Udah kita tekan, kita jalan propofol berapa, jalan fentanyl berapa, nanti muncul di layarnya. Oh, ternyata udah agak ketinggian, mungkin kita turunkan, nanti dia akan melihat sesuai atau tidak. Termasuk juga pakai gas inhalasi, misalkan pakai sevoflurane dan remifentanil, dia akan memprediksi juga. Jadi, hal-hal ini yang biasanya ke depannya adalah target combination dari obat-obat yang kita berikan. Ada targetnya, bukan hanya target konsentrasinya, tapi target efeknya juga bisa dikombinasikan, gitu ya. Sebagai catatan atau kesimpulan lah apa yang saya sampaikan, sebetulnya opsi dari dokter anestesi untuk memberikan obat intravena ada cukup banyak. Saya sebut sebagai opsi, bukan berarti harus TCI, harus bolus atau harus infusion, tapi opsi. Kenapa opsi itu? Karena kita penggunaannya akan disesuaikan dengan kondisi, beberapa kondisi, misalkan kondisi anestesianya butuhnya buat apa, buat yang singkat mungkin bolus juga nggak masalah, butuh yang agak panjang sedikit infusi nggak ada masalah, butuh yang ideal alatnya ada silakan pakai TCI. Jadi bukan berarti semua anestesi harus pakai TCI, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk pasiennya juga, dan biasanya ujung-ujungnya adalah cost. Tapi sejauh ini kalau kita hitung betul-betul cost-nya, biasanya tidak ada perbedaan yang bermakna antara beberapa opsi pemberian ini sebetulnya. Tapi dari sisi yang lain yang tadi, yang kekurangannya akan diatasi dengan pemberian TCI, mudah-mudahan tercapai hasil yang lebih baik. Jadi, jangan lupa, jangan takut untuk mencoba. Sebelum mencoba, kita belajar dulu, kita dalami dulu, begitu udah oke, baru kita coba ke pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Adri. Sangat menarik ya. Jadi kenapa kita mesti pakai TCI? Lebih aman, lebih mudah, lebih... Nah, sekarang bagaimana kita menerapkannya kepada praktek kita sehari-hari? Nah, sinilah kita akan mendengarkan clinical application dari TCI ini dari Dr. Putu Pramana. Saya persilakan Dr. Putu. Terima kasih banyak Dr. Bambang, selamat siang. Terima kasih banyak atas introduksinya. Terima kasih banyak juga kepada Dr. Adri karena sesi pertama tadi sangat memudahkan saya di sesi berikutnya. Jadi begitu jelas penjelasan Dr. Adri tentang TCI dan keuntungan TCI. Selamat siang para sejawat semua. Terima kasih banyak pada panitia yang telah dan Terumo yang telah mempercayakan saya untuk mengisi salah satu sesi pada industrial symposium ini. Izinkan kami share screen, dokter. Ya. Jadi izinkan kami untuk sharing mengenai penggunaan TCI dalam praktik kita di anestesi. Jadi seperti tadi telah disampaikan oleh Dr. Adri, jadi target controlled infusion ini sekarang sudah cukup matang teknologinya. Jadi sudah ada generasi yang terakhir. Ini juga Terumo juga mengeluarkan mesin TCI yang di dalamnya sudah terdapat program yang sangat update ya. Dan sebenarnya kita ketahui bahwa
25 tahun PCI ini berada dengan kita di dunia, dan kita juga di Indonesia saya pikir sudah 15 tahun kita, hampir 15 tahun kita mengenal TCI. Di seluruh dunia itu 96 negara lebih yang meng-approve. Jadi tidak dalam konteks riset lagi, walaupun di Amerika masih dianggap harus dalam protokol riset, tapi di tempat lain, di sebagian besar dunia, dia sudah dipergunakan dalam praktek kita sehari-hari. Dan kita juga salah satu early adopternya ya, yang menggunakan pertama. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Bambang bahwa memang safety dia akan menjadi jauh meningkat dengan penggunaan TCI. Nah, saya akan masuk sedikit mengenai farmakokinetik model, karena ini mungkin yang akan kita dapatkan dalam mesin TCI. Jadi mesin ini dia akan memasukkan obat ke central compartment, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adri, bolus elimination transfer, ya, BET. Jadi kita akan mengenal volume central compartment atau V1, kemudian dia didistribusikan, ditransfer ke V2 dan V3. Di sini kita akan mengenal volume peripheral compartment 2 dan 3. Dan begitu juga setelah 3 compartment, kita mendapatkan konstanta transfernya. Ya. Pada awalnya TCI generasi pertama itu mereka berbicara plasma, dan berikutnya plasma target, berikutnya target efek side target. Nah, begitu kita mendapatkan konstanta satu lagi. Jadi konstanta 1E, K1E, dan yang lebih penting lagi KE0, ya, KEO yang sering kita akan melihat nanti efeknya terhadap model dari TCI yang kita gunakan. Nah, ini bagaimana performa mesin TCI ini? Jadi kalau kita men-set target dengan mode apapun, dia akan mencapai target nilai yang sama, ya. Dia tidak akan dipengaruhi oleh mode, cuman caranya mencapai tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adi akan tergantung dari model farmakokinetik yang digunakan. Nah, ini kita ada 5 yang kita harus perhatikan, yaitu adalah prediction error. Jadi berapa plasma yang terukur dengan yang akan dihitung, ya. Awal ini hanya saya pikir semua mesin, terutama Terumo ini, itu dia pasti sudah masuk dan begitu safe. Jadi errornya kecil sekali, ya. Kemudian kita akan mengenal bias. Bias itu average prediction error. Jadi median prediction error. Kemudian kita akan mendapatkan yang kita mengenal akurasi. Jadi average absolute prediction error. Kemudian yang berikutnya kita akan mendapatkan intra-individual variability dalam error itu. Kemudian berikutnya yang kita harus perhatikan adalah divergence. Divergence adalah pengaruh dari waktu terhadap errornya. Jadi makin panjang waktu pemberian, dia potensial akan divergence. Jadi melenceng daripada kenyataan, daripada jalur yang kita prediksi atau kita kalkulasi. Nah, saya akan membahas dua TCI. Yang pertama adalah propofol, yang berikut nanti opioid. Propofol ini obat yang sangat beredar luas dan kita gunakan karena banyak keunggulannya. Satu, dia begitu cepat equilibrium dan begitu cepat mencapai target karena dia larut dalam lemak. Jadi dia sangat mampu menembus membran sel, kemudian membran target otak, ya. Karena itu konsentrasinya jadi penting, karena kalau tidak kita akan berikan konsentrasi berlebih. Mungkin kita akan pernah mendengar dulu dengan continuous kita mendapatkan propofol infusion syndrome, yang makin sekarang mungkin sudah tidak dengar karena kita sudah paham bahwa propofolin begitu mudah menembus membran lipoprotein, ya, karena dia berbasis lemak. Itu sebabnya mungkin juga model pertama itu TCI atau diperuntukkan untuk propofol, ya, karena over concentration itu jadi berbahaya. Kita mungkin mengenal model Mars, yang saya akan bahas Mars dan Schneider. Ini dua model yang paling sering kita gunakan untuk dewasa. Di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, bahwa
Mars itu mengasumsikan volume 1, 2, dan kompartemen 3 itu proporsional dengan berat badan. Ya. Kemudian konstantanya sama, dia tidak dipengaruhi oleh parameter, jadi konstanta equilibriumnya. Kemudian berikutnya, karena berkembang menjadi plus efek target, ditambahkan konstanta, karena sebelumnya plasma. Mungkin para sejawat dan senior semua, kalau melihat mesin TCI yang generasi pertama, dia Mars ini dia hanya plasma target, karena dia tidak belum memasukkan konstanta efek nol, KEO. Ya. Kemudian ditambahkan KEO 0,26 per menit, itu kita dapatkan pada mesin. Kemudian ada pembaruan lagi oleh Struis, tadi juga sudah di refer oleh Dr. Adri, dia menambahkan bahwa lebih safe kalau KEO-nya 1,2. Jadi kita bisa lihat ada berapa mesin masih menggunakan KEO 0,26 dan 1,2. Ya. Nah, ini kita kenal dengan Modified Mars Program. Nah, berikutnya Schneider. Schneider ini dia ada 4 kovariat, jadi berat badan pasien, usia, tinggi badan, dan lean body mass yang dihitung pakai formula James. Ya. Nah, di sini nanti kita lihat perbandingan di belakang bahwa volume sentral, volume kompartemen 1 dan volume kompartemen 3 itu fix. Ya. Tetap. Begitu juga konstantanya. Nah, V2-nya ini yang dipengaruhi usia. Nanti kita lihat perbandingannya di belakang. Nah, ini kita lihat perbedaan dari model farmakokinetik Mars dan Schneider, ya, untuk yang target effect site, jadi yang brain, ya, kalau di mesin kita dia ya, gambarannya brain mesin terumo, ya, jadi gambar otak dia goalnya adalah target site target effect, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau Mars itu seperti tadi, phase volume pertama, kedua, dan ketiga, kompartemen pertama dan ketiga itu tergantung oleh berat badan. Sedangkan kalau yang Schneider, volume V1 dan V3 itu konstan, dan V2-nya yang dipengaruhi oleh usia. Ya. Jadi silakan dilihat kalkulasinya. Kemudian yang penting lagi adalah KEO. Ini mungkin ada ringkasan yang di slide berikut ini. Jadi yang signifikan berbeda adalah V1-nya. Di sini dilihat kalau Mars, dia menggunakan kira-kira volume sentral kompartemennya 15 liter dibandingkan dengan V1 dari Schneider yang 4,27. Ya. Ini perbedaan signifikan. Yang berikutnya adalah KEO-nya. Ini signifikan berbeda 0,26 dengan 0,456. Dan time to peak effect. Nah, time to peak effect kalau menggunakan Schneider target, dia akan kita dapat lebih cepat, 1,69 menit dibandingkan pada Mars yang 4,5 menit. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh asumsi sentral kompartemen yang jauh lebih kecil, kira-kira sepertiganya. Ini adalah perbedaan fundamental daripada Mars dan Schneider. Nah, itu sebabnya nanti kita lihat bagaimana kita memilih model sebenarnya. Kita akan tunjukkan di belakang. Jadi, kapan kita menggunakan model Mars dan Schneider? Walaupun untuk pasien ASA 1 dan ASA 2, itu semua model dia tidak akan memberikan tampilan yang berbeda, atau pengaruh yang berbeda. Tetapi kita akan berhadapan dengan pasien yang mungkin punya coexisting disease, dia menggunakan obat lain, ya. Nah, ini kita harus perhatikan. Kita harus ingat bahwa kita memilih model yang relatif. Kalau kita mau cepat, mungkin kita menggunakan target karena dia akan ada bolus, kemudian overshoot, dan kita bisa tentukan. Kemudian KEO, blend equilibrium rate ini. Jadi berapa waktu yang diperlukan untuk equilibrium antara sentral kompartemen dengan brain. Nah, kemudian kita juga harus ingat bahwa efek dari berat badan terhadap farmakokinetik dan farmakodinamik model, kemudian efek usia terhadap farmakodinamik dan farmakokinetiknya, serta korelasi farmakokinetik dan farmakodinamik yang berubah karena obat-obatan ini, karena usia ini. Nah, ada beberapa variasi juga mungkin harus dipertimbangkan, walaupun secara umum kalau pasien ASA 1-2 tinggal memasukkan saja, dia akan
dia akan mengatur, dia akan mengadjust, ya. Terutama tadi tunjukkan bahwa Schneider dia akan mengadjust, jadi mengadjust sendiri, ya. Kemudian nanti pada yang pediatrik juga dia akan adjust, ya. Nah, usia, obesitas, dia akan sedikit berbeda nanti. Ini sebabnya kita dalam penggunaannya kita harus kalkulasi yang dia akan berikan ke kita, yang akan diinfuskan ke pasien, dia akan sedikit berbeda. Walaupun dia berada dalam tetap rentang aman, tetapi kita akan sangat baik kalau kita paham apa variasi yang akan ditampilkan terhadap pasien kita, ya. Kemudian hipoalbumin dan plasma binding protein yang berbeda, kadar pasien yang hipoalbuminemia tentu obat yang binding akan lebih sedikit sehingga obat bebas lebih banyak, dan kita bisa berharap efeknya itu akan lebih, pasien lebih cepat tidur, lebih dalam terhipnosis dan lain sebagainya. Anemia juga mempengaruhi, dan cardiac output juga akan mempengaruhi. Nah, kita lihat nanti perbandingan dari Mars dan Schneider, baik plasma target, atau kita nanti men-set target di plasma, kemudian kita berharap dengan waktu dia equilibrium, tentu akan equilibrium ke target. Atau kita men-set target effect site-nya. Jadi ada dua hal. Nah, kita lihat saja, kita langsung ke graf. Ini hanya terjemahan dari grafik ini. Kalau kita melihat perbandingan dosis kumulatif yang diberikan oleh mesin DCI kita, kalau kita menggunakan dosis terbesar akan diberikan oleh model farmakokinetik Mars yang menggunakan effect site sebagai targetnya. Jadi kita men-set target effect site. Kemudian yang berikutnya juga Mars, jadi Mars yang plasma target. Dia akan memberikan dosis kumulatif terbesar kedua. Yang berikutnya adalah Schneider model yang effect site target. Dan yang dosis kumulatif terendah, dia akan diberikan oleh Schneider plasma target. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa kalau kita ingin mengerjakan pasien, sebagai contoh, daycare, pasien ASA 1, ASA 2, kita mau cepat, tentu kita akan menggunakan Mars effect site target DCI. Pasiennya normovolemia, ikut protokol ERAS, ya, min puasa singkat dan lain sebagainya. Kita ya, akan sedikit, karena kumulatif dos yang diberikan akan sedikit lebih besar, walaupun masih dalam rentang tidak jauh berbeda, tapi kita bisa berharap pasiennya cepat akan tersedasi, terhipnosis sesuai dengan target yang kita set, dan nanti kita bisa melihat seberapa cepat pasiennya bangun. Kita bisa mengatur cepat bangunnya dengan mesin TCI ini. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adri, dia akan menunjukkan berapa penurunan kadar dengan objektif. Nah, bagaimana kita menentukan target konsentrasi? Nah, itu tergantung dari desired effect, apa efek yang kita inginkan. Tadi sudah ditunjukkan oleh Dr. Adri juga, kalau kita inginkan pasiennya tersedasi saja, tersiringan, kita set yang lebih rendah angka, nanti kan setunjukkan di belakang berapa kira-kira target yang biasa kita gunakan, ya. Dan target ini akan berbeda kalau kita berhadapan dengan pasien tua, pasien geriatri. Tentu kita tahu dengan konsentrasi plasma yang sama, dia efeknya akan lebih berat, lebih dalam hipnosis dan anestesianya. Ini kalau kebetulan menggunakan kontrol bis itu tampak sekali. Nah, dengan berkali-kali melakukan, kita akan bisa tahu kira-kira kalau umur 80 kita reduksi lah. Walaupun kalau untuk beberapa model, Schneider misalnya dia masukkan kalkulasi tersebut. Tetap juga kita harus kira-kira karena usia fisiologis itu akan berbeda dengan usia kalender, itu kita bisa meng-average kira-kira atau memprediksi. Kemudian interaksi obat juga, pasien menggunakan obat seperti disampaikan, kita mengkombinasikan propofol dan opioid, tentu kita akan mengurangi keduanya karena ada additive efeknya. Dan stimulus, jadi kita kalau hanya pasiennya endoskopi dengan stimulusnya ringan, atau pasiennya endoskopi dan biopsi, atau insisi misalnya, tidak menggunakan lokal anestesi gitu misalnya tambahan, tentu dia stimulusnya akan hebat. Kita memerlukan kedalaman yang lebih dalam atau konsentrasi yang lebih tinggi.
Nah, ini kira-kira saya ingin menunjukkan kalau propofol untuk sedasi kira-kira 2-3 mikrogram per mililiter plasma itu sudah cukup, bahkan mungkin kita sering tidak sampai 3 ya, 2,4. Saya bahkan sering bisa melihat bahwa antara 2,4-2,5 itu pasien mulai tertidur teranestesia ya, kalau untuk populasi Indonesia. Anestesia akan kita dapatkan pada konsentrasi plasma propofol 4-6 kira-kira. Nanti silakan dicoba-coba sendiri, dan kita bisa kalau pasien ASA 1 ASA 2 persis seperti yang disampaikan, tetapi kalau pada pasien yang variasi klinisnya berbeda, kita akan bisa dengan tepat memprediksi. Nah, ini kira-kira ada beberapa, tadi sudah sampaikan oleh Dr. Ati juga, konsentrasi plasma yang misalnya propofol untuk pembedahan, untuk anestesi, dia 4-6, ini pure dengan propofol. Kalau dikombinasikan mungkin kita kurang dari ini ya. Atau hanya pure propofol saja, tetapi sedang stimulusnya begitu hebat, kita bisa tingkatkan mungkin lebih dari 6-7 mungkin ya, tergantung ini ya. Nah, kemudian kalau sedasi saja sekitar 1,2, dan yang penting adalah awakening konsentrasi ya. Jadi kalau kita melihat bahwa diukur di mesin TCI, kita diprediksikan kadarnya 1,1-1,5 mikrogram untuk propofol, dia pasien sebentar lagi akan bangun, atau kita berikan rangsang ringan dan pasiennya bisa bangun. Nah, berikutnya saya akan masuk ke penggunaan TCI untuk opioid ya. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Adri, hampir semua opioid sebenarnya bisa digunakan ya. Ada programnya, tetapi yang saya akan bahas adalah dua, remifentanil dan sufentanil ya. Karena fentanil itu disampaikan tadi konteks sensitif half-life-nya itu besar. Secara teoretik dia akan sulit melakukan walaupun ada programnya ya. Tetap kemudian yang berikut adalah alfentanil itu tidak ada di kita, jadi saya tidak akan bahas ya. Remifentanil ya, ada program Minto yang juga ada di mesin kita, dan sufentanil juga beredar di kita. Kita bisa menggunakan farmakokinetik model GAPS ya. Nah, di sini Minto, remifentanil itu dia salah satu program yang relatif teruji ya, bahkan pada usia yang relatif, walaupun tidak di apa namanya, belum di approve untuk anak-anak, tetapi biasanya kita juga bisa menggunakan. Jadi secara klinis kita lihat jurnal-jurnal mereka menggunakannya juga untuk rentang usia yang sangat lebar ya, dari pediatrik sampai geriatri. Suventa juga kita bisa memprediksi, terutama kalau kita menggunakan opioid memerlukan stimulus yang hebat, ada stimulus operasi yang hebat, dan kita memerlukan opioid dosis besar. Problem yang kita hadapi adalah bangunnya kapan akan habis, dan dengan TCI kita akan mudah memprediksi kapan efeknya akan habis ya. Nah, jadi saya akan bahas singkat yang Remi, Minto, jadi ya, bisa digunakan untuk segala usia ya, untuk pada pediatrik juga bisa ya. Nah, KEO-nya cepat, itu sebabnya nanti sebelum selesai menggunakan remifentanil kita harus berikan opioid lain ya. Singkat saja saya akan lanjut ke sufentanil ya. Dia kira-kira dengan konsentrasi plasma 0,5-3, kalau opioid juga seperti yang kita gunakan sehari-hari, kalau stimulusnya hebat kita bisa tambahkan, kita bisa tingkatkan, dan kita lebih penting lagi kita bisa tahu dengan tepat kira-kira hampir persis kapan dia akan washing out ya, dan pasien bisa bangun dan kita lanjutkan dengan opioid pasca operasi. Nah, ini kira-kira clinical practice untuk TCI opioid ya. Kalau kita mau menghadang hipertensi, remifentanil itu luar biasa. Tapi kalau kita mau bisnya stabil itu Suventa, karena dia lebih panjang, itu gejolaknya lebih sedikit ya. Tinggal dipilih saja ini. Nah, remi itu sangat pendek ya. Begitu tambahkan dosis begitu besar, bahkan nanti saya tunjukkan di video, kita bisa melakukan intubasi dengan hanya mengandalkan opioid dan tanpa gejolak ya, karena begitu kuat efeknya, dan kita bisa tingkatkan, dan karena pakai TCI kita bisa tentukan pasiennya washing out dengan tepat ya, dan tidak ada residu opioid. Nah, pada pediatri ini juga yang jadi salah satu keunggulan dari mesin TCI kita ya. Jadi Terumo ini dia ada Kataria dan ada perfusor ya. Nah, ini juga kita harus
sangat terbantu dengan mesin PCI karena kita akan sulit memprediksi pada anak-anak, walaupun secara umum anak-anak itu dia volume sesuai berat badan, volume V1, V2, V3 itu lebih cenderung lebih besar dibandingkan orang dewasa, saya akan agak cepat sedikit. Yang praktis-praktis saja, jadi konsentrasi propofol untuk sedasi itu kira-kira 2-3, ya, tidak jauh berbeda per mililiter. Kemudian anestesia itu prop 4-6 mikrogram juga per desiliter ya, per mili. Ya. Kemudian untuk loss of consciousness itu kira-kira target effect size-nya itu 2,0 plus minus 1 ya, sedikit lebih besar daripada dewasa ya. Sedangkan untuk kembali pulih ini juga penting buat kita, kalau sudah 1,8 kira-kira dia akan plus minus 0,7 dia pasiennya kembali sadar ya. Nah, kita pilih model yang mana untuk propofol TCI, ada Kitaria dan perfusor ya. Jadi kira-kira tidak jauh berbeda. Ini kita bisa lihat model farmakokinetiknya. Nah, lebih bagus lagi kalau kita menggunakan base itu, kita bisa lihat ininya, inter-individual variability-nya. Jadi perfusor itu yang pertama kali divalidasi ya. Ya, kira-kira performanya baik, 4,1 errornya dan presisinya 9,7. Kalau Kitaria dia baik untuk anak-anak yang usia lebih besar ya, 3-16 ya, tapi 3-11 idealnya ya. Ya, dia ya ada kekurangannya, tetapi tidak dua inilah yang terbaik. Belum ada model yang perform lebih baik. Oke, saya kira saya akan menyampaikan sedikit video yang mengenai, mungkin waktu sudah lewat sedikit, mengenai penggunaan TCE opioid contohnya. Di sini kita bisa menggunakan, ini kebetulan pasiennya kranioplasti, pulih dari stroke dan perawatan lama, sehingga ototnya sangat hilang ya, lean body mass hilang, sehingga kita tidak memberikan masa relaksan karena akan kita tahu akan prolong. Kita menggunakan propofol TCI, remifentanil dengan TCI tanpa masa relaksan ya. Nah, ini hemodinamik stabil, bahkan pada saat intubasi yang dilakukan oleh presiden ini juga tidak bergejolak ya, karena blokade dari simpatis akibat kita berikan dosis remifentanil yang cukup tinggi, tidak memberikan relaksan, dan operasinya juga cuma operasinya kranioplasti, jadi tidak membutuhkan relaksasi. Ini bisa berlangsung dengan smooth ya. Ini saya akan percepat sedikit nih operasi. Nah, jadi pada saat intubasi mungkin sampai 9 atau 8 kadarnya, kemudian pada saat Duranto op kita hanya menggunakan 4-4,5, mungkin ini bisa dilakukan dengan baik dan mulus. Oke, ini selanjutnya ada satu video lagi mengenai TCE Kitaria pada pediatrik. Ini juga ini kalau anak-anak usia 12 tahun obes seperti ini, jadi pasiennya tinggi badannya 160 seperti orang dewasa, tapi di anak-anak usianya baru masih anak-anak, dan kita akan kesulitan memprediksi kalau dengan continuous atau bolus, dan kita menggunakan TCI kita bisa berlangsung stabil anestesi dan sampai berakhir tindakan. Kita tahu kapan bangunnya dengan CP2 kurang, dan dia bangun tepat pada waktu dan operasi berlangsung dengan lancar. Nah, sebagai summary, jadi ini TCI adalah alat yang sangat terutama untuk memfasilitasi bangun yang mulus dan anestesia yang stabil ya. Tapi yang penting kita memerlukan mengenal dengan baik farmakokinetik model sehingga kita bisa level anestesianya optimal, pasiennya stabil selama anestesi, dan terutama adalah mempercepat pemulihan dan kualitas pemulihan yang menjadi sangat baik. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
Terima kasih Dr. Putu Pramana, lengkap sekali. Videonya juga sangat menarik. Baik, terima kasih Dr. Putu ya. Kita ke sesi tanya jawab yang kelihatannya sudah di beberapa sudah terjawab. Yang masih ada antara lain adalah bila sudah menggunakan TCI propofol untuk pemberian opioid, apakah akan mempengaruhi target, terutama pada kasus sedasi? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Dokter Putu mungkin ya. Terima kasih banyak dokter atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi sudah disampaikan oleh dokter Adli, kalau kombinasi dia masing-masing target itu akan dipengaruhi. Sebagai contoh, kita melakukan sedasi, misalnya pada endoskopi, kita memberikan sedasi mungkin dengan 2 atau sampai 2,5 propofolnya. Kalau pasien yang muda, kita bisa menggunakan target effect, kita bisa target side effect, kita bisa mendapatkan lebih cepat. Kalau pasiennya ternyata lebih, kita mau lebih perlahan sedikit mencapainya, bisa menggunakan target plasma. Kemudian kita tambahkan opioid, misalnya kemudian pasiennya akan dilakukan biopsi. Tiba-tiba di tengah jalan ada polip dan biopsi, kita bisa tambahkan opioid. Dan kita bisa berharap bahwa tentu kedalaman hipnosisnya akan lebih dalam. Baik kalau dikurangi, tidak ada masalah. Mungkin kalau hanya sedasi saja, dengan propofol saja, mungkin pada saat tindakan yang stimulusnya hebat, kita bisa naikkan seperti 3-4 ya, sesaat, asal pasiennya tidak apno misalnya. Tetapi begitu ditambahkan opioid, kita turunkan. Nah, ini kita bisa pilih opioidnya, kalau kita pasien ingin bangun cepat, kita pilih yang bisa pulih dengan cepat, kita bisa menggunakan remifentanil. Atau kita mau ingin kira-kira post-op-nya kira-kira akan lebih nyeri, silakan digunakan sufentanil. Ya, kira-kira begitu dokter. Kita adjust kedua targetnya. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter Putu. Iya betul. Jadi sedasinya ini kan bukan sedasi saja dokter ya. Ini kan sedasi prosedural. Jadi ada obat sedasi, ada obat analgesinya untuk prosedur ini ya. Jadi kita memang tadi yang juga disampaikan oleh dokter Adri tadi ada target combination. Nah, mungkin ya di situ ya. Dokter Adri bisa menambahkan mungkin. Silakan dokter Adri. Iya dok. Jadi saya bekerja aja dulu sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Sebagai gambaran kalau diberikan opioid ya, walaupun judulnya sedasi, dengan pemberian opioid itu bisa menurunkan target propofolnya sebetulnya. Dari penelitian yang pernah kita lakukan, ada sedasi yang cukup, misalkan butuh sedasi yang cukup dalam, di penelitian itu kalau tanpa fentanyl, dia target propofolnya bisa sampai 5,9. Sedangkan kalau yang dengan pemberian fentanyl, target propofolnya bisa turun ke 4,6 atau 4,8. Jadi lumayanlah bisa menurunkan. Tapi sekali lagi, kalau dilihat bentuknya, kenapa tinggi sekali targetnya? Karena waktu itu digunakan untuk prosedur yang memang ada nyerinya. Jadi kalau tidak hanya menggunakan dosis fentanyl saja atau dosis propofol saja, butuhnya targetnya lebih besar. Jadi kita melihatnya bukan hanya dari dosis obatnya saja, tapi untuk tujuannya apa. Kalau hanya sedasi, misalkan pasien di MRI atau di CT scan yang tidak ada nyeri biasanya ya, dengan propofol nggak usah terlalu tinggi, aman tuh dengan kadar 2,6 mikrogram per mililiter. Tapi kalau ada nyeri atau ada tindakan yang membuat nyeri, biasanya akan lebih butuh, lebih banyak. Nah, kalau emang ada nyeri, kita nggak lagi hanya menggunakan propofol saja biasanya, akan mengkombinasikan dengan opioid misalkan untuk mengurangi target propofolnya biar nggak terlalu tinggi, sehingga efek sampingnya juga lebih rendah. Dan biasanya kalau dihitung-hitung dengan penambahan opioid plus propofol, kalau dihitung-hitung bisa lebih hemat sebetulnya. Contohnya, kita sering sekali dulu, waktu dulu awal-awal kita melakukan TCI, waktu dulu harga propofol agak mahal ya dok. Jadi kita agak, untuk menghemat propofol, biasanya kita akan mengkombinasikan dengan opioid yang lebih banyak sebetulnya. Tapi kalau dihitung opioidnya, ya intinya kalau dibandingkan kalau nggak dititrasi lebih banyak opioidnya, emang lebih mahal karena propofolnya lebih tinggi. Begitu dok. Iya, betul.
memang kita bisa menggunakan dosis jadi dosis lebih rendah ya. Tapi juga mungkin pertimbangan bukan hanya harga, tapi juga sisi keamanan ya. Karena dengan kita kombinasi demikian, propofol yang kita gunakan lebih rendah, itunya apa, efektif dosenya, sehingga efek yang tidak kita inginkan juga tentunya akan lebih sedikit ya mungkin. Baik, pertanyaan berikut dari Dr. Diki Tampubolon. Bagaimana tips saat memakai TCI pada pasien sepsis peritonitis generalisata? Apakah sama dengan pasien ortopedic surgery? Mungkin Dr. Adri bisa menjawab lagi? Ya, dok. Agak ngeri ya, dok. Kalau pasien sepsis generalisata terus di TCI. Sebetulnya tergantung, dok. Yang di TCI itu mau apanya? Kalau dari sedasinya atau hipnosisnya, kalau pakai propofol, ya sebaiknya untuk sebagai, ya saya yang tadi presentasikan, biar efek propofol lebih rendah, yang kita khawatirkan dari efek propofol adalah dia ada vasodilatasi, ada penurunan kontraktilitas jantung juga. Jadi kita pakai dosis yang lebih kecil. Di bagaimana untuk mencapai dosis yang lebih kecil, kita kombinasikan dengan opioid yang lebih besar misalkan ya. Jadi kalau kita kombinasikan dengan opioid yang lebih besar dibandingkan yang biasanya, jadi harapannya dengan dikombinasikan itu efek sampingnya dari setiap obat itu akan lebih sedikit. Jadi intinya kalau pasien yang lebih berat kondisinya atau lebih nggak stabil gitu ya kasarnya, ada beberapa cara untuk melakukan TCI sebetulnya. Bukan cara, ada beberapa perhatian untuk melakukan TCI. Pertama adalah dosisnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan untuk sedasinya atau untuk tidurnya, consciousness-nya, kalau bisa dititrasi dengan baik. Titrasi maksudnya apa? Diukur dengan baik. Misalkan kebis. Soalnya seringkali ternyata kita anggap sudah dosis kecil, aman kayaknya ya, tapi di pasien ini ternyata efeknya lebih besar. Jadi pasiennya begitu kita lihat pakai bis, oh bisnya rendah sekali. Jadi memang tidak butuh sebesar itu obatnya, makanya efek sampingnya akan terlihat. Kemudian yang lain lagi, ya tadi, dikombinasikan dengan obat-obat yang mungkin efek yang vasodilatasi, penghambatan fungsi jantung lebih kecil, kalau dikombinasikan, jadi bukan bertambah langsung, tapi efek yang kita inginkan bertambah, tapi efek sampingnya bisa dikurangi. Begitu dok. Jadi emang intinya adalah dibandingkan yang ortopedi yang biasa gitu ya, dengan yang septic generalisata, biasanya kalaupun kita akan melakukan dengan TCI, ada beberapa perhatian monitoring terhadap apa yang kita berikan dok. Jadi kalau bisa terukur, bukan hanya konsentrasi yang terukur, tapi efeknya juga terukur. Jadi tidak berlebihan dari efeknya. Begitu dok. Ya, baik. Dokter Putu ada tambahan? Terima kasih banyak, dokter. Jadi, mungkin sama seperti yang sampaikan dokter Adri. Jadi, kalau pada pasien sepsis, kita harus ingat bahwa volume sentral atau kompartemen sentral V1 itu membesar. Ya. Jadi, menggunakan TCI akan jauh lebih aman. Karena kita, kalau tidak menggunakan TCI misalnya, kita menggunakan bolus, kita dengan cepat akan kehilangan contoh kita menggunakan bis misalnya pada pasien peritonitis itu kita akan untuk mendapatkan bis yang sama kita kalau hemodinamiknya akan jauh lebih turun karena dia akan mengisi volume kompartemen sentral yang lebih besar. Jadi kalau dengan TCI cenderung kalau V1-nya lebih besar pada ini, kita kenyataannya akan memberikan lebih kecil. Jadi mesin itu akan memasukkan lebih kecil. Kita tidak akan terdorong. Itu sebabnya kalau secara alamiah kita pada pasien peritonitis biasanya sudah memberikan volume kecil, walaupun kita tahu efeknya belum tercapai. Ya, kita akan memerlukan waktu untuk mencapai target. Nah, tipsnya bagaimana adalah kita mungkin tidak menggunakan target efek ya. Kita perlu waktu lebih lama, kita menggunakan target plasma dengan yang mengasumsikan V-nya tidak besar, jadi volumenya mungkin memang yang masuk kumulatif tidak besar. Nah, kalau pasien orthopedic surgery tentu semua model itu akan memberikan yang kira-kira
hampir sama kalau pasien A1, A2. Nah, kalau pasien yang di luar daripada A1, A2, nah ini kita memang akan jauh lebih tertolong menggunakan TCI daripada bolus-bolus saja, karena seperti disampaikan Dr. Adri, kita tidak akan terrecord, ya, tidak akan sempat merecord berapa banyak yang kita berikan. Tahu-tahu dengan target yang sama, kita sudah memberikan cukup banyak, dan pulihnya atau SVR-nya pada pasien TBC akan jauh lebih rendah, karena tentu target kita mungkin tidak SVR, target kita yang lain, sedangkan ya jumlah yang kita berikan bisa tanpa sengaja lebih besar daripada TCI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dokter, sedikit. Baik. Ya, terima kasih, dokter Putu. Jadi pertanyaan berikutnya juga saya rasa sama ini, ya. Dokter Putu, saya tertarik dengan efek impaired cardiac output. Apakah pada masalah jantung harus disesuaikan? Tentunya jawabannya sama dengan yang barusan disampaikan oleh dokter Putu. Kemudian juga dari dokter Charles ini, ya, perhitungan konsentrasi akan berbeda. Saya rasa tadi juga sudah disampaikan, ya. Kemudian setting pasien ICU, post-op, dan critically ill, ya, sama tadi dengan kompartemen yang dokter Putu sampaikan, ya. Dan pasien pediatrik, secara farmakologi, farmakodinamik ada perbedaan yang signifikan. Nah, memang, ya, karena TCI ini adalah bagaimana kita memberikan obat sesuai dengan parameter-parameter yang ada, ya. Tapi tidak semua parameter kan ada di dalam TCI, ya. Jadi tinggi, berat, gender, itu semua udah ada. Tapi tadi nggak ada HB di situ, sehingga parameter ini tentunya harus kita pertimbangkan pada dosisnya. Saya rasa berhubung waktu yang membatasi kita sudah banyak sekali belajar mengenai TCI pada kesempatan ini. Luar biasa, Dr. Adri, Dr. Putu, moga-moga ini sangat mencerahkan untuk kita semua, dan moga-moga dengan demikian kita bisa menambah keamanan bagi pasien kita pada saat kita melakukan anestesi maupun sedasi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih, Dr. Putu, Dr. Adri. Terima kasih banyak, dokter. Sehat selalu. Terima kasih, Dr. Bambang. Udah memimpin diskusi dengan sangat baik, Dr. Adri dan Dr. Putu, presentasinya keren banget, semuanya nyambung dari depan sampai belakang, sangat bermanfaat, mudah-mudahan ini membuka wawasan Cella untuk teman-teman semua yang mau mencoba, atau yang kayaknya tadi aku lihat pertanyaan ada yang udah pakai juga, ya, banyak kayaknya, ya, udah pakai banyak, jadi senang juga diskusinya, jadi pertanyaannya semua nyambung. Baik, terima kasih juga kepada Terumo yang sudah menjadi sponsor pada acara siang ini. Semoga sukses selalu, selamat ulang tahun yang ke-100. Terima kasih semua.